kepada saudara-saudara kita di Gaza sebanyak 2 pesawat yang akan diangkut sebesar 21 ton berupa obat, obatan, kemudian perlengkapan rumah sakit, makanan, dan barang keperluan lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Gaza. Bantuan ini bersumber dari anggaran pemerintah sebesar 31,9 miliar rupiah dan juga berasal dari perusahaan, dari masyarakat. Dan selain bantuan kemanusiaan, Indonesia juga akan terus memberikan dukungan politik bagi Palestina.